pelanggan setia InSpot, saya Dika Rusponi dari Dikir InSpot ingin menemukan cara pemakaian treadmill manual secara umum. Namun lebih baik sebelum berolahraga treadmill, kita memakai pakaian olahraga dan menggunakan sepatu sport. Nah, di sini sendiri sudah ada treadmill manual produk dari InSpot ya, dan dia 6 fungsi. Gunakan satu paling utamanya lagi, dia ada treadmillnya. Treadmill. Dan di sini juga ada buat sit-up-nya. Pengencang otot perut, bisa juga buat pembentukan perut. Ini sit up. Nah, lebih nyamannya lagi di sini ada sistem buat bantuan sit up ya. Nah, bisa juga buat pengencangan otot bagian lengan kita atau buat bicepnya. Untuk push up-nya juga dia sudah ada di sini. Untuk push up. Di depannya sendiri ada twisternya, penggunaannya dia untuk pembentukan pinggang. Pinggang ya. Dan massage-nya sendiri. Penggunaan massage ini dia untuk menghilangkan pegal-pegal atau terasa pegal bagian paha, bagian lengan. Bisa juga untuk pengecilan kulit. Monitor dari produk dari InSpot sendiri dia sudah dilengkapi seperti ada untuk kalori kita yang terbakar, speed kecepatannya, jarak tempuh, waktunya, dan paling utama sekali itu jam tuh paling utama saat kita olahraga. Nah, di untuk produknya sendiri dari InSpot ini juga sudah bisa dilipat. Tapi ada rada pemindahannya. Sebuah studi terbaru mengatakan jika Anda berhenti berolahraga dapat mengganggu sistem kekebalan tubuh dan otak. Maka berolahragalah dalam seminggu 150 menit. Cukup sekian tips dari saya. Salam sehat dari InSpot.